Oh, ada seekor kancil ya? Kancilnya ke rumahnya di mana? Kasih tahu Miss Rina, kancilnya rumahnya di mana? Yang keras dong, nggak dengar Missnya. Di mana? Rumahnya. Di mana? Di hutan. Terus kancilnya jalan-jalan cari apa dia? Cari buaya. Oh, cari buaya. Terus kancilnya tuh makan apa? Buah? Oh, makan buah. Terus minum apa dia? Minum air. Oh, minum air. Terus si kancil itu habis minum air terus mau kemana? Ke sungai. Ke sungai ngapain dia? Mau ngapain ke sungai dia? Mau? Nyebrang? Ya. Nah, terus pas nyebrang ke sungai dia ketemu siapa? Ketemu buaya. Ketemu buaya? Besar atau kecil buayanya? Kecil. Oh, besar. Terus gimana? Ketemu buaya terus kancil bilang apa? Terus buayanya tolong kancil enggak? Buayanya tolong kancil enggak seberangkan itu? Tolong. Tolong dia? Terus kancilnya gimana? Bilang apa sama buaya? Buaya. Buaya. Aku mau nyebrang. Gitu. Aku mau nyebrang. Nah, terus nyebrangnya gimana dia caranya? Caranya nyebrang gimana dia? Gitu caranya. Gimana? Apa nyebrangnya? Nyebrangnya gimana dia? Loncat-loncat? Atau lari? Oh, loncat-loncat. Terus dimakan sama buaya enggak kancilnya? Hah? Iya? Kan sudah loncat-loncat dia. Sudah lolos dia. Sudah pergi kancilnya. Terus buayanya enggak jadi makan kancilnya. Oke. Terima kasih. Dadah. Nathan sudah selesai cerita. Selamat pagi, Ayin. Di dalam apa?
di tasnya ketemu nggak? Nggak ada. Terus ini cari di mana lagi? Cari di mana lagi? Coba lihat. Di mejanya. Ada nggak? Nggak. Terus cari di mana lagi? Di tempat tidurnya. Ada nggak? Nggak ada. Ini cari di mana lagi? Oh, di lemari. Ada nggak? Dia bilang apa sama mamanya? Mama, botolku hilang. Terus habis itu, nah, Berry sedih nggak? Sedih dia, nggak jadi pergi dia ya. Terus datang siapa? Oh, mamanya, teman-temannya datang. Bawa apa teman-temannya? Oh, bawa botolnya Berry ya, botol madu. Terus setelah itu, akhirnya Berry bilang apa sama mamanya? Mama! Apa? Botolku? Kenapa? Ketemu. Ketemu. Gitu. Terus, udah gitu, Berry-nya diisi pakai apa botolnya? Madu. Pakai madu dia ya. Nah, terus habis itu, kalau begitu Berry harus bertanggung jawab. Jadi baju kotornya dimasukkan di mana? Di tempat baju kotor. Terus kalau habis mandi rambutnya diapain? Dijemur. Terus kasurnya diapain spraynya kalau habis bangun tidur? Dirapikan. Nah jadi bersih kan? Oke. Terus habis itu Berry pergi kemana? Pergi jalan. Sama siapa? Temannya. Oke, terima kasih. Ayik harus bertanggung jawab juga ya. Oke, terima kasih. Tasdun. Ih, hebat. Keras suaranya. Olinya mau cerita siapa ini namanya? Ori. Ori malam-malam mau lihat binatang di hutan. Ya. Iya. Pertama dia lihat apa itu? Siapa? Kelek. Kelelawar. Ngapain kelelawarnya? Tidur. Tidur. Oh, apa warnanya? Hitam. Hitam. Ya. Terus setelah itu Ori lihat apa lagi? Burung hantu. Oh, burung hantu coba itu burung hantunya. Satu, dua, tiga. Oh, warnanya apa ini? Coklat. Coklat. Hitam. Putih. Ih, hebat. Nah, setelah itu habis lihat burung hantu, lihat apa dia? Tidak. Apa itu? Serigala. Bagaimana suaranya? Oh, serigalanya giginya gimana? Tajam. Oh, tajam. Makannya apa? Daging. Bagian daging. Serigalanya jalan-jalan kemana? Naik apa? Oh, naik bukit. Oke, dah. Selanjutnya lihat apa lagi? Landa. Landa. Coba hitung berapa landanya? Satu, dua, tiga. Lima. Terus landaknya tajam enggak? Durinya tajam. Terus habis landaknya warnanya apa? Coklat. Nah, terus habis itu Ori senang enggak? Senang. Dia lihat apa pertama tadi? Lihat apa? Kelelawar. Habis kelelawar lihat apa dia? Hantu. Setelah itu lihat Sigala. Terus habis Sigala lihat apa ini? Landak. Oke, terima kasih. Dadah. Pagi. Nih, kusah suaranya. Lihat sini sih. Lihat dong. Nana mau lihat gambarnya. Apa? Cerita apa? Cerita apa ini? Dan apa? Dan apa lo? Coba lihat dulu nih. Dan apa nih? Dan kura. Oh, pinternya. Terus dia ngapa nih? Kelinci. Ajak siapa? Teman-teman. Bu, untuk lomba. Lomba apa? Lomba apa dia? Yang keras, Nak. Lomba lari. Tapi gimana? Selamat pagi, Alisa. Lihat sini dong. Alisa mau cerita apa? Mau
Kura-kura bisa cepat. Oke. Nah, ini siapa? Siapa ini? Kura-kura sedang apa? Sedang jalan. Tapi di jalan dia ketemu siapa? Kelinci. Kelinci jalannya gimana? Cepat. Terus kura-kuranya mau enggak jalan cepat? Cepat. Mau enggak? Mau. Tapi dia jalannya lambat. Oke. Terus kura-kura jalan cepat. Dia cepat lari dia ya. Selamat pagi Giska, mau cerita apa Giska? Cerita tentang si apa Giska? Cerita apa itu? Oh, singa. Singanya suatu hari jalan-jalan kemana? Ke hutan. Ketemu siapa dia? Tikus. Ketemu tikus. Terus habis itu ngapain? Tikusnya mau diapain sama singa? Coba kita lihat. Mau diapain? Dipak. Dimakan. Oh ya, terus. Terus gimana? Tikusnya mau enggak dimakan sama singa? Enggak mau. Terus gimana terus? Tikusnya ngapain terus? Tuh kenapa tikusnya, coba lihat. Tuh gambarnya tikusnya kenapa dia? Diapain sama singa? Diapain sama singa dia? Dikejar ya? Dikejar sama singa? Lari enggak tikusnya? Enggak usah sih pegang hidungnya. Coba tunjukkan Miss Tantri yang mana tikusnya, coba mana. Hari ini Cincin mau cerita loh teman-teman. Cincin mau cerita apa sayang? Cinderella. Oke, kita buka. Dia kenapa ini Cin? Kakak tiri. Nah, terus dia kenapa ceritanya? Ngapain? Kakak tiri. Terus ada Cinderella. Oke. Oh, dia bersihkan rumah. Oke, harus dibantu buka ya. Terus? Oh, dia mau diajak pesta. Terus? Oh, oke. Oh, ada ajaib ya. Apa yang ajaib tadi? Terus Cinderella-nya kenapa lagi? Cinderella ke pesta. Terus Cinderella lagi dimarahin sama Timmy. Sedih kak kalau dimarahin. Oke, terus? Mana? Sepatu kacanya ketinggalan. Oke, terus? Oke, terus? Dia kabur. Oh, cocok ya? Pas? Wah, Cinderella menikah. Sudah selesai? Oke, dadah. Oh, mamanya kenapa? Ceritain dong. Mama kenapa? Dia pergi. Kemana mama? Terus? Terus?
Terus? Bisa makan terus akhirnya pompongnya jadi kupu-kupu.
kupunya bisa jatuh dulu. Kupunya bisa apa? Bisa terbang. Iya. Ketemu sama? Semut. Ketemu sama? Semut. Akhirnya? Bisa terbang ke paling tinggi. Iya. Ini teman kubuang sama ini jam kayak gini kupu-kupu yang bisa terbang. Aku ada yang mau bercerita tentang Mister Panda. Dan ya masak dulu ada temannya terus. Oke, ya tunggu dan dia gak bisa katanya dia harus pulang. Dan terkelinci. Ya tunggu Mister Panda memasak dan iya. Dia pulang. Donat. Donat untuk siapa? Penguin. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Oke. Okay. Bilang apa dia? Makasih. Oh, sudah selesai ceritanya? Iya. Oh, kuenya berarti untuk siapa tadi? Penguin. Oke. Okay. Terima kasih Elia. Ke Anini. Anini maka Ita. Sapi, ayam, jambar. Kenapa sapinya? Tuh sapinya ngapain? Apa? Sapinya ngapain? Dia tai kuda. Sama kuda, terus? Terus dia hilang. Hilang dia. Terus? Dia sembunyi di sini. Sembunyi. Terus? Terus sapinya masuk. Sapinya masuk. Kemana? Dia. Cari siapa? Anjing. Ketemu anjing. Ini. Kemana? Terus? Oh, guguk. Terus. Ketemu siapa lagi? Domba dia sembunyi. Domba dia sembunyi mana? Ini, tang. Oh, di situ. Terus dia tai sapi, tai domba yang putih-putih itu. Dia lagi makan. Mata-mata itu. Terus. Ini bayi mata ini mama nak. Sudah selesai. Makasih. Bila? Loh, makasih. Bye-bye. Lagi, Miss. Lagi, Miss. Aku mau cerita tentang tubuhku. Oke. Okay. Wah, bukunya bagus sekali. Coba cerita gimana? Mata ada dua. Mata ada dua. Untuk apa tuh matanya di situ? Iya. Terus? Melihat bunga. Hidungku berapa tuh? Satu. Untuk apa tuh hidungnya? Cium apa? Bunga. Bunga. Terus? Mulut cuma satu aja. Mulutku satu aja. Untuk apa? Cerita. Mau cerita? Nanti. Nanti. Jadi mau aja. No TV.
Nol. Kan pati. Hai, ini aku mau cerita. Satu hari ada telur di hasad daun. Habis itu telur krek. Habis itu ada ular. Habis itu ular lapar makan apel. Habis itu dia menjadi teman-teman sama aku. Aku mau cerita tentang monyet. Terus dia mau mau dimakan hatinya monyet, bawa bisa nggak mau yang makan bisa monyet mau jahat monyet. Terus monyetnya? Monyetnya takut kabur, tak jadi ya dimakan.